edit. Yah, Kang Ujangnya lagi sholat, Om. Oh, kalau gitu saya tunggu di sini aja lah, Dit. Gak apa-apa kok. Wahai engkau Kang Ujang, lama sudah tak saling pandang. Dan ku jumpa kau di sini, di kampung berkah yang indah asri. Emang udah berapa lama Om Arman gak ketemu sama Kang Ujang? Lama banget lah pokoknya. Soalnya Kang Ujang teh, udah jadi inspirasi buat saya. Inspirasi apaan, Om? Kamu tau gak gaya Om yang gini nih? Panas, panas, panas. Nah, dulu itu tuh idenya dari Kang Ujang tuh. Oh, gitu ya, Om. Om, Adit sama Denis jalan dulu sebentar ya. Mau ngasih tahu Ayah sama Bunda. Siap, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden dan DPR menyetujui undang-undang tentang kekayaan intelektual. Keren lah. Mana nih? Tuh jam segini kok belum ada juga. Katanya artis. Emang mau ada siapa, Bos? Itu loh, Kang Arman Maulana. Oh, emang Arman itu siapa, Bos? Itu loh, yang lagunya kayak gini nih. Dengerin ya. Janjiku takkan ku lepas selamanya. Gitu, udah tahu sekarang. Wes, ntar aja kamu lihat sendiri. Wait till bila terucap namamu malam ini. Wah, cuma gitu doang ya. Saya juga bisa. Mas, lagi nunggu Kang Ujang juga toh? Iya, Mas. Anu, kerja di mana, Mas? Di Bandung, Mas. Ya, kadang juga suka keliling-keliling juga sih. Oh, dagang bakso juga ya? Ya, intinya sih sama-sama dagang juga lah, Mas. Gitarnya bagus, Mas. Oh iya dong, sampean mau pinjam? Boleh, Mas. Enggak, tapi hati-hati. Sampean nih bisa main gitar enggak? Ya, dikit-dikit lah. Coba, tak dengerin. Sebelas Januari bertemu. Weh. Menjalani kisah cinta ini. Bagus ya, Bos, nyanyinya. Bisa jadi artis. Biasa itu biasa. Masih bagusan juga aku. Mas, sampean gak lapar apa? Ya, lumayan, Mas. Lah, Boyo sekarang tolong bikinin bakso. Wong kan sama-sama tukang bakso toh. Temennya Kang Ujang toh. Ya, kalau urusan Kang Ujang mah ntar biar saya aja yang ngadepin. Udah biasa itu. Ya, boleh-boleh. Boleh-boleh. Lah, ya biar tambah seru sambil sampean bikin bakso. Nih, dengerin suara saya. Kau tukang bakso, tampangmu keren, gaya lumayan. Sepintas seperti penyanyi rockstar. Penyanyi rockstar. Tapi sayang seribu sayang, cuma mirip-mirip doang. Kau hanya tukang bakso. Yeah. Wah, hebat. Oke, bagus banget tuh, Mas. Itu lagunya bikin sendiri, Mas. Lah iya dong, timbang bikin lagu doang kayak gitu mah. Sambil merem juga beres. Hei kau pelantun merdu, ku tahu siapa dirimu. Aku juga begitu, rasakan rindu padamu. Oh, Kang Arman, hatiku senang kau datang. Oh, Kang Arman, kau sahabatku yang hilang. Wow, sahabatku. Kang Ujang. Ya Allah, Kang Arman ini teh. Ya, ini Arman Maulana toh. Waduh, kumada mah? Alhamdulillah, Kang Arman. Ah, pangestu lah. Subhanallah, saya mah sampai tidak percaya kedatangan Kang Arman yang sudah saya anggap sebagai saudara. Ujang, ini beneran ini Arman Maulana yang selebritis itu? Ya iya tuh, Bang Jarwo teh gimana? Aduh, Kang Ujang, Kang Ujang mah nggak pernah berubah dari dulu, penuh semangat. Kang Arman mah biasa ya, Kang ya. Dulu
waktu di Bandung sering nongkrong bareng. Iya, saya jadi malu kalau ingat yang itu teh. Kenapa emangnya Kang? Gini Dit, Kang Ujang ini selalu ngasih semangat saya Dit. Waktu saya hampir nyerah nih, Kang Ujang bilang gini, Man, kita harus tetap yakin dan terus ngejalanin. Insya Allah nantinya bakal diringanin. Ah, oi. Luar biasa lah Kang Alman ini ya. Oi, senang lah. Ente kenapa, Wo? Anu Bang. Saya jadi ndak enakin sama Kang Arman ini. Anu, tak nyuci mangkok dulu aja ya, Bang. Sari, nun sewu. Nyantai aja lagi, Mas. Jarwo. Tah, itu yang makan bakso siapa? Anu, saya Kang Ujang. Tadi sama Kang Arman. Ah, udah kebaca lah. Paling-paling utang Bang Jarwo yang makin bertambah. Atuh jangan begitu. Nih. Saya yang bayar buat baksonya. Nuhun, Kang Arman, nuhun. Alhamdulillah. Iya. Makasih banyak loh Kang Arman. Waduh, Kang Arman ini emang oke banget ya. Matur nuhun. Aduh, gak enak saya. Nah, mumpung udah ada Kang Arman Maulananya, nyok kita ke lapangan. Semua udah siap kan, Dit? Udah siap, Pak Haji. Cakep. Bismillah. Para warga, sekarang kita udah kedatangan Arman Maulana yang mau nyanyi buat kita. Dia datang khusus buat Kang Ujang dalam rangka syukuran ke 1 juta mangkoknya Kang Ujang. Alhamdulillah. Nah, buat Kang Arman, ane persilahkan. Makasih Bang Haji Udin.